Yeay, kita akhirnya sampai Jogja. Kita berangkat dari stasiun Senen itu sekitar jam 12-an dan nyampe di stasiun Lempuyangan Jogja jam 7:30 malam. Kita emang sengaja naik kereta ekonomi karena murah, cuma 78.000 dan efisien ya, efisien dari semua-muanya dan gak ngebosenin. Itu favorit, kendaraan favorit sih banget kalau backpackeran. Sampai di stasiun Lempuyangan, kita sholat sebentar, terus langsung deh jalan ke Malioboro buat nikmati suasana malam Jogja dan buat kuliner. Kebetulan lagi ada pertunjukan musik gitu, musik alat musik khas Jogja lagi ada pertunjukan. Jadi kita lumayan banyak tontonan dan emang rame banget. Setelah kuliner, kita jalan lagi pulang ke stasiun Lempuyangan. Kita tidur di stasiun Lempuyangan. Jarak dari stasiun Lempuyangan ke Malioboro itu 1,5 lah, nggak 2 kilo, nggak nyampe 2 kilo. Kita tidur di stasiun, di samping stasiun Lempuyangan, tepatnya di musola. Pagi-paginya jam 6 pagi kita udah sewa mobil langsung on the way ke Gunung Kidul. Kita emang mau explore pantai-pantai di Gunung Kidul. Pantai pertama yang kita kunjungin itu adalah Pantai Jogan. Kenapa? Karena unik. Di sana ada air terjun yang langsung jatuh ke pantainya. Itu benar-benar airnya itu, tanahnya itu kayak apa sih, karpet ya? Aku kira ih kok lucu banget, tapi kalau di foto kayak karpet gitu, padahal itu tanah. Pokoknya keren deh. Dari Pantai Jogan itu kita trekking, jadi ada nyisir bibir pantai. Dia itu ada beberapa pantai di pinggirnya itu kayak nyatu-nyatu gitu, kan emang banyak pantai di Gunung Kidul. Tapi kalau yang paling deket sama Jogan itu adalah Pantai Siung. Jadi kita nyisirin bibir pantai itu, trekking sebentar doang kok, cuma emang curam karena kiri kanannya langsung jurang ke pantai. Jadi harus hati-hati ya guys, kalau musim hujan mungkin lebih parah, licin banget karena memang jalurnya jalur tanah. Sebentar doang kok, cuma 15 menitan, cuma ya karena banyak berhenti jadi lebih dari 15 menit. Kita banyak foto-foto, rekam video ini juga. Tapi luar biasa, keren banget. Dan ada pulau yang bentuknya kayak kura-kura gitu deh, pokoknya ada deh di fotonya di Instagram sih. Pokoknya unik deh, keren, kangen pantainya terobatin banget. Oh iya, sih belum mandi loh di video ini. Terakhir mandi pas di Jakarta itu yang jam 12 siang dan total udah 24 jam gak mandi. Yos, no problem, karena kan emang backpacker, hemat baju, hemat waktu, hemat uang. Jadi mandinya baru sorenya setelah itu. Karena kita setelah dari Pantai Jogan, Pantai Siung, kita main lagi ke air terjun kedung apa gitu. Terada ada fotonya di Instagram juga. Setelah dari air terjun itu baru kita makan di restoran dan vi mandi di sana. Oke. Malamnya itu kita main ke alun-alun Kidul, main apa sih namanya, mobil-mobil itu, dan benar-benar seru. Tawar ya guys, tawar habis-habisan. Waktu itu cuma berapa ya, 430.000 deh kalau nggak salah. Oke, thank you.